Berbanyaklah perbuatan baik Sucikan hati dan pikiran Inilah ajaran para Buddha Namo Buddhaya. Selamat pagi, Rama, Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang berada di Damasala, dan juga di kediaman masing-masing yang sudah tercan, tersambung di channel YouTube VTBS. Pada pagi hari ini, Minggu 4 April 2021, kami mengajak Ibu Bapak untuk melakukan puja bakti umum yang digabung dengan puja bakti patidana selama tujuh hari berturut-turut yang sudah dilaksanakan sejak tanggal 30 Maret hingga esok hari 5 April 2021. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri karena puja bakti akan segera dimulai. dimohon umat untuk berdiri dan bersikap anjali karena Yang Mulia Biku Jayaseno akan memasuki ruang damasala. penyalaan lilin dan dupa di altar Sang Buddha oleh Yang Mulia Biku Jayaseno. Penyalaan lilin dan dupa di altar leluhur dilakukan oleh wakil dari Dayakasaba VTBS. Saudara Joni Rama Joni umat dipersilahkan duduk bertumpu lutut. Pembacaan nama Karapata dipimpin oleh Yang Mulia Biku Jayaseno. Iya, mari Bu Ibu, Bapak-Bapak, -bo, Saudara-saudari. Kita melakukan penghormatan kepada Tiratana dengan manjatkan nama Karapata. Arahang sama sambudho bhagava. Arahang sama sambudho bhagava. Budhang bhagavan tang abhiwademi. Budhang bhagavan tang abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Dhammang Namasami Supate Pano Bhagavato savakasangho. Sangho Supate Pano Bhagavato savakasangho. Sangha Namami Sangha Namami Iyamang mahako mayang bhagawan ng saranang gata, yono bhagawa satha hamang roche ma, imehi sa hitang tang, sasad hamang sasawakasang Abhipo Jayama. umat sekalian marilah kita membacakan permohonan tuntunan tik sarana dan Pancasila kepada Yang Mulia Biku Jayaseno dengan membacakan Pancasila Aradana. Handama yang Pancasila Radanang Ahang bante di saranena Sading panca silang Damang ya cami Anugahang katwa Silang detame bante Dutiam Pio kasa ahang bante, Ti sara nena sading panca silang damang ya cami, Anu gahang silang detame bante tatiam pi okasa ahang bante ti sading panca silang gamang anu Gangkatwa angkat silang detame bante. Ya mahang wadami tang wadita. Ama bante. Namo tasa bhagavato arahato sama sama. Buddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato arahato sama sambutasa namo tasa bhagavato arahato sama sambutasa namo tasa bhagavato arahato sama sambutasa Buddhang sarana gacchami Buddhang sarana gacchami Dhammang sarana gacchami Dhammang sarana gacchami Sanghang sarana gacchami Sanghang sarana gacchami Amin. Duti ampi budhang sarana ngga ciami. Duti ampi budhang sarana ngga ciami. Duti sarana ngga Duti sarana ngga Do ti hein pit sanghang sarunenong godz hamim. Do ti hein pit sanghang sarunenong godz hamim. Sa ti hein pit but hang sarunenong godz hamim. Tatiyam pidham mang saranang gaj hami. Tatiam mang hamang saranang gaj hami. Tatiam saranang sarana gamana paripurna amadanti Panatipata. pata padang sama diami panati padang sama diami

veramani Sikha padang sama diami, kamisumi cacara. veramani Sikha padang sama diami, musawadha. Wira manisih padang sama diami. Usahwa dan wiramani sikha padang sama diami, sura merayama sikha padang sama diami, sura

Tasma wisodhaye, amabante sadu sadu sadu. Umat sekalian pembacaan parita oleh Yang Mulia Biku Jayaseno bersama dengan umat Purbabagana Makara. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Satcha Kiriagata, Pabato Pamagata, Tilakana Digata, dan Tiro Kudasuta. Silahkan dibuka di buku penuntun patidana halaman 2. Ya, mari ibu Ibu, Bapak Saudara-saudari, kita akan membacakan parita parita suci. Silakan Anda membuka buku panduan yang telah disediakan. Anda mayang buddhasa bhagavato pupabhaga nama karang karomaseh. नमो त भगवतो अरहतो संबुद्ध स नमो तस भगवतो अरहतो सम संबुद्ध नमो त भगवतो

Be hang saranang gad hami, dotiam behamang saranang gad hami, dotiam besanggang saranang gad hami, tatiam bebot hang Tatiyang bedhamang saranang gacami, tatiyang besanghang saranang gacami. Iti piso bhagawa arahang sama sambudho. Wejacarana sam Panno sugatolo Lo Kavidu Taro Purisadam Masarathi Satha Dewa Manusanang Buddho Bhagavati Bhagavata Sandheheko akalilika e he pasiko ngo panai ko pacatang bo winyohi Supatepan no bagawato sawawa ka Ojo pade pano bhagavato sawakasangho nyaya pade pano bhagavato sawakasangho sami bhagavato sawakasangho yadedang cantare pore sayuga ni adha pore sapo esa bhagavato sawakasanggo ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punya hetang lokasa di natime saranang anya me saranang warang ete nasa cawajena sothite ho tu sabada nathime saranang anya dhammo me saranang wara ete nasa sang me saranang warang ete nasa cawa jena sotite hotosa bada anda pabato pamagat hayo samanta anu pariyeyo ne potenta catut disa ewang cama

Marilah kita baca artinya bersama-sama. Bagaikan gunung karang yang amat besar, puncaknya tinggi menjulang ke angkasa, menggelinding berkeliling ke empat penjuru, menggilas segala yang menghalang. Demikianlah kelapukan dan kematian, mencengkram semua makhluk hidup, apakah mereka kaum kesatria, Brahmana, pedagang, pekerja, kaum terkucil ataupun kaum pembuang sampah. Tidak seorang pun akan terhindar. Kelapukan dan kematian menerjang semuanya. Tidak terlawan oleh pasukan bergajah, pasukan berkereta maupun pasukan prajurit. Tidak juga terlawan dengan kekuatan mantra ataupun dengan pemberian harta kekayaan. Sebab itulah ia yang bijaksana setelah mengetahui manfaat kebajikan bagi diri sendiri memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Siapapun yang melaksanakan Dhamma dengan baik, baik melalui perbuatan, ucapan ataupun pikiran saat hidup di dunia ia dipuji para bijaksana bila kematian tiba akan berbahagia di alam surga Anda mayang telak hana degat hayo bhanamasih sabbe sangkara anicati yada pan Ya ya pasate atani bindate dukhe, e sama go wisudhya sabe sangkara ya ya pasate atani bindate dukhe e sama go wiso dia dhamma dama yada panya ya atani bin dati e sama go wiso dia apakate manusesu ye jana paraga nino atayang itara paja te nodawati ye cakho samadakate. Dhamme dhamma nuvatino Tejana jana parame sante kanhang dhamma we pahaya sokhang bhave Oka kaano kamanggamang Wiweke yaadoang Tatrabiraaticeya Hiwa Kame aing ceta Pandito pandita yesang sambo diangge so sama cetan subhavita ada dapat sage anupada yayeratha teloke Mari kita membaca artinya bersama-sama. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan tidak kekal adanya, kala itu. Ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan sukar bertahan adanya, kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan maupun bukan bentukan adalah bukan diri adanya kala itu ia akan jenuh terhadap derita kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian di antara banyak orang hanya sedikit yang sampai ke pantai seberang sebagian besar manusia lainnya hilir mudik di pantai sini mereka yang melaksanakan dhamma dalam dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas akan lolos dari jerat maranan sulit dilepas dan sampai ke seberang sana. Ia yang bijak setelah meninggalkan yang hitam sepatutnya mengembangkan yang putih dengan keluar dari sangsara yang mengikat batin memasuki nibana yang membebaskan batin setelah meninggalkan kesenangan indria tanpa kemelekatan dan mendambakan kebahagiaan dalam tanpa kemelekatan, nan sukar digemari orang. Orang bijaksana menjernihkan diri dari kilesa. Ia yang mengembangkan batin dengan benar dalam faktor dhamma untuk mencapai penerangan. Ia yang tak melekat, senang dalam tanpa kemelekatan adalah seorang khinasawa bersinar terang mencapai nibana di dunia. Anda mayang tirokut dasutang bana mase tirokut desutetante sandhising Sukha ke Sucha Dua Rabha Ha Sute Dhandi Garang Pahute Annapanam Hi Khajabhoje Upadhite Nate Sangko cesarati, Satanang

Sukheta dunia tayo te sama nyatipeta sama gata pahute anapa namhe sakacang anu cerang cerang jewan te.

Wanai jata di heranye nakaya kayang, ito di naya bendi, lagata tahing, oname udakang Ewa me wa ito dinang petanang upakapati yathawari waha pura paripurente sagarang Ewa me wa ito dinang petanang Upaka pati ada sime akasime nyate meta sakha petanang dak pobe kata sarang nahirul nang Yawanya pari dewana, natang peta, damat hayang, ewang delhan de nyatayo, hina denna, sanggam heso heta hitang, degharat tang hita yasa tana so upaka pati so nyate damo jayang nida peta ulara balan cabe ko padinang Tum he heponyang pasutang anapakang di Mari kita membaca artinya bersama-sama Di balik dinding mereka berdiri dan menunggu Juga di perempatan dan di pertigaan jalan Mereka kembali ke rumah-rumah yang pernah mereka huni mereka menunggu di pinggir kusen-kusen pintu. Namun, ketika diadakan pesta besar dengan sajian makanan dan minuman yang beraneka macam, ternyata tidak seorang pun yang mengingat makhluk-makhluk itu akibat dari perbuatan mereka di masa lalu. Demikianlah, mereka yang hatinya penuh welas asih. Melimpahkan kepada para sanak keluarga yang telah meninggal persembahan makanan dan minuman dengan tulus, yang terbaik, dan sesuai dengan saat ini. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga para sanak keluarga berbahagia, para sanak keluarga yang menjadi makhluk peta. Yang hadir dan berkumpul di sana dengan bersemangat akan memberikan berkah mereka untuk persembahan makanan dan minuman berlimpah yang mereka terima. Semoga sana keluargaku panjang usia, sebab karena merekalah kami menerima persembahan ini. Untuk persembahan yang telah kami terima, si pemberi akan menerima buah. Dari perbuatan mereka, karena di alam peta tidak ada pertanian atau perkebunan, juga tidak ada peternakan, tidak ada perdagangan, juga tidak ada pertukaran uang emas, maka sanak keluarga yang menjadi makhluk peta hidup atas limpahan jasa dari sini, seperti air yang terjun dari atas bukit. Mengalir ke bawah menuju lembah ngarai. Demikianlah persembahan yang diberikan di sini dapat berguna bagi sanak keluarga yang menjadi makhluk peta. Seperti air sungai yang meluap dapat mengalirkan airnya ke laut lepas. Demikianlah persembahan yang diberikan di sini dapat berguna bagi sanak keluarga yang menjadi makhluk peta. Ia banyak memberi kepadaku. Ia telah bekerja untukku, dan ia adalah sanak keluargaku, temanku, atau kekasihku. Berikanlah persembahan untuk mereka yang telah meninggal, sambil mengenang apa yang telah mereka lakukan. Bukan tetesan air mata, bukan juga ratap tangis, bukan pula semua jenis berkabung dapat menolong mereka yang telah meninggal dunia. Itulah yang selama ini dilakukan oleh para sanak keluarga yang ditinggalkan. Akan tetapi apabila persembahan jasa diberikan kepada Sangga atas nama mereka, maka akan dapat menolong mereka dalam waktu yang lama, di masa datang maupun di masa sekarang. Kewajiban dama untuk Keluarga telah diperunjukkan, dan bagaimana pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal dilaksanakan dan bagaimana para bikur telah diberikan kekuatan dan betapa besar jasa kebaikan yang telah anda perbuat. Bhavatu sabamanggalang rakantu sabadevata. Sababodha buddha na sada sothi bhavantu te bhavatu sabba mangala sabadevata sabba devata sada sothi bhavantu te bhavatu saba sabadevata saba Gano Bhavena Sada Sothi bawantu te sadu 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 selanjutnya meditasi dipimpin oleh yang mulia Biku Jayasen. Iya. Yeah ibu-ibu, bapak, saudara-saudari, setelah membaca wali wacana, parita perda suci, sekarang tiba waktunya kita akan melakukan bawana pengembangan batin atau meditasi dengan memancarkan pikiran cinta kasih pertama kepada diri kita sendiri, kepada kita semua yang hadir di tempat ini, dan kepada semua makhluk. Dalam batin kita mengucapkan semoga saya berbahagia. Semoga kami semua yang hadir di tempat ini berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Pikiran cinta kasih ini yang kita kembangkan dalam batin selama bawana berlangsung. Kita sih kita mulai. Semoga jasa baik yang dilakukan pada kesempatan ini melimpah pada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, utamanya pada ayah dan ibu, semoga mereka berbahagia. Apabila tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukan. Meditasi kita akhiri, sabbe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia sadu, sadu, sadu. Umat sekalian, marilah kita memohon dama desana kepada Yang Mulia Biku Jayaseno dengan membacakan dama desana aratana. Handa mayang dama desana radanang karomase Brahma jaloka dipati saham pati kata anjali di ayat ayah, catatan saat para jaka jatika, Anu pajang. Brahma sahampati sang penguasa dunia beranjali seraya memohon di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka ajarkanlah Damai demi kasih sayang kepada mereka. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato sama sambut Yodama Yodama cari macari udah cetasa ide warna pasang satri pecah sakit Terpujilah sang Bahagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, ia akan menjadi orang yang terpuji setelah meninggal dari dunia ini, ia akan lahir di alam bahagia. Selamat pagi, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Ya, pimpinan puja yang saya hormati, Ibu-ibu, bapak, saudara, saudari, sedama yang berbahagia yang hadir di sini, ya maupun yang menyaksikan secara online melalui YouTube, ya. Ibu bapak, saudara, saudari, anda datang pagi-pagi ke wihara untuk melakukan puja penghormatan kepada Tiratana Buddha Dhamma dan Sangga ini adalah suatu berkah kebaikan untuk Ibu Bapak, saudara-saudari. Mengapa untuk Ibu Bapak, saudara-saudari? Karena Anda yang melakukan, maka Anda memperoleh itu. Ya, turut bahagia dengan kebajikan perbuatan baik yang Ibu Bapak lakukan pada kesempatan ini. Semoga hal seperti ini selalu Anda upayakan ketika Anda punya kesempatan. Ketika Anda punya kesempatan, selalu Anda gunakan, selalu Anda sesuaikan dengan kondisi yang Anda alami. Ibu apa saudara-saudari, pada kesempatan ini, ya biasanya puja bakti umum, tetapi dibarengi dengan pati dana. Ya, dibarengi dengan pati dana di masa cengbeng ya di masa Cheng Karena ya barangkali sebelumnya tidak seperti saat ini. Ya saat ini dilakukan selama seminggu full ya. Seminggu full ada biku yang diundang. Luar biasa bihara Terawada ini sangat bagus sekali. Ya dalam waktu seminggu mengadakan acara bisa mendatangkan biku. Ini luar biasa. Di tempat-tempat lain, ya, ada beberapa memang bisa, tetapi banyak wihara yang belum bisa melakukan hal seperti itu. Dan ini luar biasa, ya, untuk wihara terawadah budaya sasana. Ibu, apa, saudara, saudari, pada kesempatan ini, karena kita semua melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, perbuatan jasa, ya, saya coba menyampaikan berkenaan dengan perilaku luhur untuk para leluhur. Karena ini hubungannya dengan patidana. Ibu bapak saudara saudari, kita memperingati patidana. Ini tujuannya adalah untuk memperingati, mengingat jasa-jasa orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, leluhur-leluhur kita. Artinya bahwa leluhur kita ini Meninggal dunia berpisah dari kita, ya. Berpisah dari kita, dan kita semua, ibu, apa, saudara, saudari, nanti, cepat atau lambat, akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh leluhur-leluhur kita, yaitu meninggal dunia, ya. Kita semua nanti akan meninggal dunia. Tidak ada orang yang bisa terbebas dari kematian, terhindar dari kematian. Kalau ada makhluk yang sudah lahir, ya yang sudah lahir ke dunia ini, entah itu manusia maupun hewan lainnya, nanti pasti akan mengalami kematian. Bahkan beliau-beliau yang sudah suci sekalipun juga akan mengalami kematian. Mengapa mengalami kematian? Karena masih memiliki tubuh ini, masih memiliki jasmani ini. Jadi selama ada jasmani ini maka kematian pasti akan dialami. Ya, kematian pasti akan dialami. Yang tua, muda, ya nanti juga akan mengalami kematian. Nah, ibu bapak saudara saudari, sebelum kita mengalami kematian ini, yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Karena mengapa kita perlu persiapan itu supaya tidak jatuh ke empat alam apa ya itu? Mengapa orang bisa jatuh ke empat alam apa ya? Alam apa ya itu alam yang menyedihkan ya, seperti alam peta salah satunya, Alam binatang, alam asura, kemudian yang terakhir, ini raya neraka. Jadi, empat alam ini adalah alam yang menyedihkan. Apa yang menyebabkan makhluk-makhluk bisa lahir di empat alam menyedihkan itu? Karena mereka atau makhluk-makhluk tersebut banyak melakukan kejahatan, banyak perbuatan buruk yang sudah dilakukan perbuatan luhurnya sedikit ya jadi yang kuat itu perbuatan buruknya yang kuat sehingga karena yang kuat adalah perbuatan buruknya itu yang menjadi kondisi lahir di salah satu empat alam apa ya ya seperti apa perbuatan-perbuatan yang buruk banyak sekali ya contohnya adalah melanggar lima latihan kemoralan. Siapapun yang melanggar lima latihan kemoralan itu, itu adalah perbuatan buruk. Ya, saya yakin semua yang hadir di sini, termasuk saya sendiri, pernah melakukan pembunuhan dulu. Ya, sewaktu masih menjadi umat awam, wah, Pas meditasi, kadang-kadang muncul itu. Oh, dulu kena bunuh binatang ini, binatang itu. Bagaimana caranya melakukan itu? Muncul, kadang-kadang ada rasa penyesalan. Ya, ada penyesalan, tetapi ya sudah, sudah berlalu. Karena kalau kita terlalu menyesali perbuatan buruk yang sudah dilakukan. Nanti nggak bisa move on, artinya ingat-ingat terus dengan keburukan yang sudah dilakukan, jadi merasa sedih, merasa hidupnya ini sia-sia, merasa hidupnya ini selalu di, diisi dengan keburukan. Tetapi kalau kita ingat-ingat lagi, Bapak Saudara saudara ternyata ada juga perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan luhur yang pernah dilakukan. Umumnya manusia ini yang muncul dalam pikirannya itu hal-hal yang berkesan, ya, hal-hal yang paling berkesan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan hal yang berkesan yang dirasakan pahit sekali, pahit dalam arti menderita banget begitu, menderita sekali, itu akan bisa muncul berulang-ulang di dalam pikirannya. Ya, akan bisa muncul berulang-ulang. Dan itu kalau muncul berulang-ulang, itu bikin menderita sengsara. Ternyata, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, tidak hanya menderita di kehidupan yang akan datang, di kehidupan saat ini juga bisa kita rasakan itu. Ya, bisa kita rasakan. Nah, nah ternyata perbuatan buruk itu menyengsarakan, merugikan. Ya. Dan bahayanya ibu bapak saudara-saudari kalau seorang sering berbuat buruk, berbuat yang tidak baik, kalau itu sering muncul kemudian nanti menjelang kematian hal-hal buruk itu yang muncul, nah ini bahaya. Bahayanya di situ nanti bisa lahir di empat alam apa itu salah satunya. Maka ibu bapak saudara-saudari sekalian, walaupun di kehidupan saat ini kita ada melakukan keburukan, ada melakukan kejahatan. Sekarang masih ada kesempatan, masih ada waktu kita untuk berbuat baik, berbuat jasa. Ya seperti yang ibu bapak lakukan pada kesempatan ini, datang ke Uyara, berbuat baik dalam rangka puja bakti umum, dalam rangka pati dana. Ya, ini adalah berbuat baik, banyak kebajikan yang sudah dilakukan pada kesempatan ini membaca parita meditasi sekarang anda mendengarkan dhamma ini juga kebajikan. Ini perbuatan baik. Nah, hendaknya ibu apa saudara-saudari di dalam kehidupan sehari kita juga berusaha untuk memunculkan pikiran-pikiran seperti oh saya pernah membaca parita perda suci, saya pernah meditasi, saya pernah melakukan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Nah, kalau sudah ingatan-ingatan yang baik yang muncul, nah itu bagus. Bagusnya apa? Karena ingatan-ingatan baik itu yang muncul kemudian merasa bahagia, nanti ada keinginan lagi untuk melakukan perbuatan baik. Begitu. Ada orang yang, ber yang mengatakan bahwa kalau kita berbuat baik tidak perlu diingat-ingat lagi, tidak perlu dipikirkan lagi, tetapi itu otomatis, ya pikiran itu bisa terkondisi sangat terkondisi untuk mengarah ke sana. Hanya yang kurang bagus itu adalah kalau kita berbuat baik nanti bertemu dengan orang lain padahal orang lain tidak bertanya tidak bertanya kepada kita. Kamu dari mana? Dari mana apa yang dilakukan begitu. Tidak bertanya demikian. Kita tiba-tiba ketika ketemu dengan orang lain, oh ya tadi saya ke sana loh. Berbuat baik saya berdana ini, ini sekian, sekian, atau ya, menyebutkan nilai kebajikan yang dilakukan. Nah, itu tidak perlu, tetapi kalau misalnya kita berbuat baik, kemudian kita mengingat-ingat untuk konsumsi sendiri, begitu untuk diri kita sendiri, untuk memotivasi diri kita sendiri. Nah itu baik ya, dan itu wajar ya. Kalau kita mengingat-ingat hal itu wajar. Mengapa tidak boleh mengingat hal yang baik? Padahal mengingat yang buruk-buruk marah boleh. Kan nggak fair namanya itu. Justru lebih baik kita boleh mengingat hal yang buruk. Eh, hal baik buruk juga boleh ya. Buruk juga boleh kita ingat untuk ambil pelajaran supaya tidak berbuat buruk. Berbuat baik boleh diingat lagi juga supaya motivasi berbuat baik. Ah, gitu ya. Jadi sebenarnya karma buruk yang kita lakukan nanti kalau kita meditasi kalaupun kita tidak meditasi bisa saja ingat otomatis pikiran kalau kita berbuat baik kadang-kadang kita meditasi begitu bisa muncul walaupun kita tidak meditasi juga bisa muncul ya jadi ya itulah sifat dari pikiran tidak tidak mudah untuk dikontrol ya memang kalau kita berbuat baik, sebisa mungkin tidak perlu ya dibicarakan itu. Kalau diingat-ingat itu luar sungguh biasa ya, sungguh biasa. Dan tidak perlu disesali juga. Ya, tidak perlu disesali. Karena mendapat penjelasan dari orang barangkali kalau berbuat baik tidak perlu diingat-ingat. Nah, tidak tepat ya. Justru baik kalau Bapak Saudara-saudari mengingat kebaikan-kebaikan seway munculkan rasa happy rasa senang dalam batinnya. Nah perilaku perilaku luhur itu seperti apa ya yang mesti dilakukan ibu bapak saudara-saudari itu ya seperti yang saya sampaikan di seperikut tadi pak bato pemagata bahwa siapapun yang tekun belajar dhamma, praktek dama melalui pikirannya melalui ucapan kemudian jasmani ini, maka ia akan menjadi manusia yang luhur. Ya, manusia yang luhur. Dan patut dipuji. Orang bijaksana akan memuji mereka-mereka yang berperilaku luhur. Pasti. Dan setelah meninggal, ternyata karena keluhuran perbuatannya melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan menjadi kondisi bisa lahir di alam dewa. Ya. Jangan nanti ingin lahir di alam dewa malah melakukan hal-hal yang keliru. Ya, misalkan ada yang berpandangan bahwa kalau membunuh makhluk hidup ya, membunuh misalkan sesama manusia ini bisa masuk surga. Kalau ada umat Buddha yang punya pandangan seperti itu, itu pandangannya keliru. Ya. Pandangannya keliru. Salah satu Pak sebab yang bisa Membuahkan hasil, ya. Membuahkan hasil bisa lahir di alam menderita adalah karena pandangannya keliru. Pandangannya keliru, kalau sudah pandangannya keliru, nanti perbuatannya juga yang lain-lain keliru, ya. Jadi, pandangan itu sangat berperan besar dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Sebaliknya kalau pandangannya benar bahwa kalau ingin lahir di alam surga harus berperilaku luhur, ya harus berbuat baik, tidak membunuh makhluk lain, tidak mencelakai makhluk lain, itu pandangannya benar, ya. Dan itu mesti harus dimiliki oleh kita sebagai umat Buddha. Karena Sang Buddha sudah mengajarkan kita untuk berpandangan yang benar ya, berpandangan yang benar. Salah satu unsur dari jalan tengah adalah memiliki pandangan benar. Sama ditih. Nah, kalau sudah sama ditihnya ada, nanti akan mengondisikan sama sangkapo. Nah, kalau sudah sama ditih sama sangkapo-nya ada, nanti yang lain-lainnya akan terkondisi lagi. Ada sama wajah, sama kemanda, sama ajiwa. Kemudian juga bisa terkondisi sama wayama, sama sati, sama samadi. Nah inilah delapan faktor kalau dilaksanakan ini akan menjadi jalan untuk terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan. Apakah ibu bapak, saudara, saudari ingin terbebas dari duka, ingin terbebas dari penderitaan? Saya yakin ingin. Ya, saya yakin ingin terbebas dari duka. Wah, Bante bertanya kepada kami nih. Berarti Bantenya nggak ingin lepas dari duka nih. Ah, Bante juga pingin lepas dari duka. Ya, antara anda dengan kami juga tentunya pengen bebas dari penderitaan. Maka supaya kita terbebas dari duka, ingin terbebas dari penderitaan, tidak ada jalan lain ibu bapak saudara saudari. Hanya delapan faktor jalan tengah itulah yang harus dipraktikan. Nah kalau itu dipraktikan maka perilaku perilakunya luhur. Walaupun tidak semua barangkali, tetapi bisa itu kalau dilaksanakan misalnya sama waca, sama kamanta, sama ajiwa itu perilaku perilaku luhur. Ya, perilaku-perilaku luhur. Ya, sama kamanta per perbuatan benar, sama waca ucapan benar, sama ajiwa mata pencaharian yang benar. Perilaku-perilaku luhur inilah yang harus kita upayakan, Ibu Bapak Saudara Saudari. Nah, kalau ini dilakukan bakal, nah, Ibu Bapak Saudara Saudari sudah menjadi manusia masih yang lebur. Ya. Manusia-manusia yang luhur, dan di dunia ini, manusia-manusia yang luhur itu susah sekali ditemukan. Ya, susah sekali ditemukan. Sudah menjadi manusia susah, menjadi manusia luhur itu juga jauh lebih susah. Ya, jauh lebih susah karena ada manusia atau makhluk yang sudah menjadi manusia, tetapi perilakunya jadi tidak luhur. Ya, semoga ibu bapak saudara-saudari di antara sekian manusia yang ada di dunia ini di sekian, antara miliaran manusia ya. Miliaran manusia yang di dunia ini Anda adalah orang-orang yang luhur. Ya, Anda adalah orang-orang yang berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda sudah berperilaku luhur, ya kalau misalkan sanak keluarga Anda yang sudah meninggal mengetahui maka beliau-beliau akan turut bahagia, turut senang. Karena mereka melihat perilaku-perilaku yang benar. Perilaku-perilaku benar tentu akan memberikan kesejukan. Sejukan bagi diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, juga orang-orang banyak. Maka dalam dhamma menyebutkan bahwa ya ada tiga perbuatan yang akan merugikan, mencelakakan diri sendiri, mencelakakan orang lain. Perbuatan tiga perbuatan itu apa? Satu perbuatan buruk melalui pikiran, dua perbuatan buruk melalui ucapan, tiga perbuatan buruk melalui jasmani. Nah kalau tiga perbuatan buruk melalui tiga pintu ini dilakukan maka itu adalah perilaku-perilaku yang mencelakakan diri kita orang lain pun juga dicelaka. Sebaliknya kalau kita berbuat yang luhur, berbuat yang benar, berbuat baik melalui tiga pintu itu, maka perbuatan-perbuatan itu akan memberikan kedamaian bagi diri kita sendiri, memberikan kedamaian bagi orang lain, bahkan bagi makhluk banyak. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana nih? Mau pilih perbuatan yang merugikan diri kita atau menguntungkan diri kita. Itu kita yang menentukan. Bukan orang lain. ya, Bukan para dewa. ya, Bukan para brahma. Tapi kita sendiri yang menentukan. Baik buruknya, kita kita sendiri yang menentukan. Maka ketika ada hal-hal yang kita lakukan ya kita kembali ke diri kita sendiri. Ya, kita kembali ke diri kita sendiri. Kalau misalkan ada hal-hal yang keliru, hal-hal yang buruk yang kita lakukan, ya kita harus mengakui, ya, jangan kita nanti mengambil hitamkan kita yang berbuat salah nanti malah menuduh orang lain yang melakukan kesalahan itu. Memfitnah orang lain, mencari sasaran bahwa orang lainlah sesungguhnya yang melakukan itu. Tapi pada kenyataannya dirinya sendiri. Nah itu namanya orang yang tidak gentle, ya. Ya kita harus menjadi gentle. Kalau kita berbuat salah, ya aku kita salah. Ya kita harus mengakuinya. Dan kita harus meminta maaf kepada mereka yang barangkali disusahkan, kepada mereka yang barangkali disakiti atau tersakiti. Kalau misalkan mereka tidak menerima minta maaf kita, kita sendiri yang harus memaafkan diri kita. Bagaimana kita bagaimana caranya kita maafkan diri kita sendiri? Ya kita harus mengerti oh saya memang salah. Hal yang wajar saya melakukan kesalahan. Karena saya masih belum sempurna dan bertekad di dalam batinnya bahwa di masa mendatang saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Wah kalau tidak melakukan perbuatan yang sama berarti boleh dong melakukan perbuatan yang lain, yang buruk, yang lain. Tidak juga. ya Artinya kita bertekad untuk ya tidak untuk melakukan perbuatan yang buruk, yang memberikan derita, yang memberikan rasa sakit bagi orang lain. Nah, itu bentuk maaf pada diri kita sendiri. Memaklumi diri kita sendiri. Banyak orang, ya, ketika melakukan kesalahan, perbuatan baik, buruk, begitu, itu kadang-kadang ia tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Susah untuk memaafkan dirinya sendiri. Ya. Nah, kalau sudah kayak begitu, nanti jadi susah juga untuk bahagia. Ya, susah untuk bahagia. Maka ya kalau ibu bapak, saudara-saudari barangkali pernah melakukan hal-hal yang buruk ya di masa lalu. Kemudian ingat-ingat dengan hal itu, anda harus memaafkan diri anda sendiri. Ya anda harus memaafkan diri anda sendiri. Karena dengan begitu nanti akan ada uh, kondisi untuk meringankan mental anda. Ya itu adalah kondisi untuk meringankan mental Anda, rasa bersalah yang besar terhadap diri sendiri. Ya, dengan begitu nanti kita akan lebih enjoy lagi dan menjalani kehidupan. Kalau kita bisa maafkan diri kita sendiri. Nah, memaafkan diri kita sendiri ini juga bentuk meta, ibu Bapak Saudara-saudari. Meta cinta kasih. Jadi kita memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Memaafkan diri kita sendiri itu adalah bentuk meta. Kalau misalkan ada umat Buddha yang pernah melakukan kesalahan, kemudian ia tidak memaafkan dirinya sendiri, malah sebaliknya dia membenci dirinya sendiri. Justru itu tidak ada meta terhadap dirinya sendiri. Terhadap diri sendiri aja tidak ada meta, bagaimana terhadap yang lainnya? begitu. Maka di dalam dhamma, kalau kita ingin mengembangkan meta, pertama-tama harus kepada diri kita sendiri. ya Harus kepada diri kita sendiri. Kita harus mengondisikan diri kita ini bahagia. Kita ini bukan apa ya egois begitu. Bukan berarti kita tidak mau mengembangkan meta kepada orang lain. Tetapi Ya, kita harus mengondisikan diri kita di sejuk dulu. Ya, sejuk memaafkan diri. Semoga saya bahagia. Ya, memaafkan diri itu adalah meta karena Anda sayang cinta terhadap diri Anda sendiri. Ya, walaupun pernah melakukan keburukan ya. Ya, tidak masalah. Tidak perlu dijadikan sebagai beban. Namun kita bertekad di masa mendatang untuk tidak melakukan hal yang sama. Nah itu adalah meta ya mengembangkan cinta kepada diri sendiri dengan memaafkan diri sendiri. Nah kalau tidak bisa memaafkan diri sendiri bahaya nanti. Bahayanya apa? Nah tidak bisa move on karena ingat dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tidak bisa move on nanti bisa-bisa bunuh diri. Ya, karena tidak mau memaafkan diri sendiri. Tidak bisa memaafkan diri sendiri. Karena beratnya masalah yang dilaku, yang dialami. ya Karena hal-hal buruk yang dialami. Atau perbuatan-perbuatan buruk yang dia, dilakukan menjadi beban. Bagi, sehingga menjadi ingin bunuh diri. Apakah ada umat budaya yang seperti ini? Ada. Mengapa? Ya karena ia ya, belum mau memaafkan dirinya sendiri. Nah, kalau bisa memaafkan dirinya sendiri... Ini juga perilaku luhur, Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya? Perilaku luhur. Jadi, empat kediaman luhur yang penuh dengan kebahagiaan. Meta, karuna, mudita, upeka. Nah, meta. Kalau kita maafkan diri kita sendiri, itu juga adalah praktik meta. Hmm. Jadi, jangan nanti meta hanya dipraktekkan ke yang luar saja, ya, t -t ke dalam malah tidak. Jadi, sesungguhnya meta itu juga harus dipraktikan ke dalam. Maka ada uh, parami, ya parami itu, parami ada ting tiga tingkatan, ada parami, upa parami, dan paramata parami. Ya. Dan itu ada mendasar, menengah, dan parah mata. Ya, sempurna. Misalkan dalam berdana. Misalkan dalam berdana. Parami yang disebut dengan parami adalah ia yang memberi barang-barang. Misalkan Anda memberi makanan, minuman. Itu kalau dia memberikan dengan tanpa kemelekatan, tanpa e, kesombongan, tanpa apalagi pandangan yang keliru, maka itu disebut dengan parami. Nah kemudian upah parami itu ia memberi dengan apa yang ada di dalam, misalkan ia mendanakan matanya, ya, mendanakan mata, itu disebut dengan upah parami. Perdana. Nah, ini lebih sulit lagi. Tapi itu masih pertengahan. Apa yang lebih sulit lagi? Ya, dan apabila itu dilakukan, itu dikatakan paling sempurna, para mata parami. Kalau suatu makhluk memberikan kehidupannya. Misalkan ia rela meninggal demi makhluk lain. Nah, Kisah-kisah bodhisatta kan ada begitu. Dan untuk melakukan hal itu adalah bodhisatta yang bisa, ya bodhisatta yang bisa, bodhisatta yang bisa melakukan itu. Kalau kita kita ini ya melakukan paparami, paramata parami Papa itu sangat susah sekali sangat susah. Parami saja susah. Ya, parami saja susah. Ya, ketika kita misal memberi begitu perdana masih ada janggalan-janggalan dalam batinnya. Ya. Masih ada belum rela. Masih ada rasa lek kelekatan sudah memberi, masih ada begitu. Nah, jadi kualitas batin kita dengan para bodhisattva ya tentu beda memang. Tetapi, ya inilah tingkatan-tingkatan dari kebajikan. Tapi tidak masalah ibu apa Saudara, saudara-saudari. Walaupun kita belum bisa seperti para bodhisattva, tetapi ya kita bisa melakukan kebajikan-kebajikan yang seperti yang ibu bapak lakukan saat ini. Ya semoga kebajikan ini, perilaku luhur ini menjadi kondisi-kondisi yang bisa menyempurnakan kebajikan sehingga bisa terbebas dari penderitaan. Nah, ibu bapak saudara-saudari patidana yang dilakukan pada kesempatan ini ya ini adalah bentuk keluhuran juga hati ibu bapak saudara-saudari karena kalau misalnya ibu bapak saudara saudari tidak punya keluhuran hati, tidak akan mau melakukan hal ini, ya, tidak akan mau melaksanakan ini. Karena ha, batin Anda tidak luhur. Tapi karena batin Anda luhur, Anda dengan senang hati, walaupun cukup lama, banteng ceramah, ya, tidak mengganggu Anda, ya, tidak mengganggu Anda, Anda tidak kesana kemari, Nah, berarti menandakan Anda batin Anda luhur, ya, batin Anda memiliki kualitas yang bagus dalam mengembangkan kebajikan, dalam mengembangkan perbuatan baik. Ya, bentuk perbuatan yang bisa dilakukan banyak sekali, Bapak Saudara. Seperti yang saya lihat di sini banyak lilin-lilin ya. Ini juga bentuk kebajikan. Karena ya kalau anda berdana ini buahnya besar sekali saya ingat cerita mungkin semoga tidak lama ini ya saya akan ceritakan ada salah satu Buddha ya salah satu Buddha dari 28 Buddha atau dari 24 Buddha ya. ya dari 24 Buddha dari dari zaman Buddha di Pangkara sampai Buddha Kasapa, itu ada salah satu Buddha dari 24 Buddha itu. Namanya Buddha Manggala. Buddha Manggala itu beliau memiliki cahaya tubuh yang tidak redup. Dan itu menerangi 100 ribu, ya, 100 ribu alam semesta. 100 ribu alam semesta. Maka ketika beliau muncul, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya apapun itu tidak tidak bisa menandingi cahaya beliau. Maka makhluk-makhluk itu yang lahir hidup pada saat itu tidak bisa membedakan kapan malam, kapan pagi gitu. Karena cahaya dari Buddha Manggala itu menerangi dunia bahkan 100 ribu alam semesta tidak hanya alam manusia. Ya. Apa yang menyebabkan kenapa beliau bisa memiliki cahaya yang demikian luar biasanya? Ada dua kebajikan sempurna yang dijelaskan. Pertama adalah ketika dalam suatu kehidupan beliau ada raksasa yang mendekat kemudian meminta sanak keluarganya, istri dan anaknya untuk dijadikan makanan. Ya, untuk dijadikan makanan. Nah, kemudian bodhisatta itu memberikan dengan senang hati memberikan. Kemudian raksasa itu memakan sanak keluarganya, anak dan istrinya itu di depan bodhisatta asli. Ya. Di depan bodhisatta. Pada saat itu Bodhisatta melihat bahwa darah dari anak dan istrinya itu apa? Mencerat begitu ya. Dia melihat itu seperti cahaya yang menyinari. Bodhisatta ketika melihat itu tidak sedih malah tapi justru bertekad di dalam batinnya. Semoga dengan jasa kebajikan ini saya memiliki cahaya seperti darah yang menyebar itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Bodhisatta kala itu. Itu kebajikan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang keduanya. Dalam satu zaman Buddha, ya, Beliau itu menjadi seorang ya manusia ya saya lupa apakah brahmana atau satria atau pendeta begitu saya lupa. Ya, dia berdekat ingin mengabdikan hidupnya untuk Buddha. Pada saat itu, dalam semalaman ia ingin menerangi Buddha. Bagaimana caranya? Ia membungkus dirinya dengan plastik kemudian membuat lubang-lubang sumbu di badannya di sekujur tubuhnya, tapi sebelumnya itu dirinya sendiri sudah dilumuri dengan minyak, ya dirinya sendiri sudah dilumuri dengan minyak, dengan maksud nanti begitu menaruh sumbu dinyalakan apinya kan bercahaya tuh, nah, ibaratnya ini kan lilin nih, ada apa tempat lilin itu dirinya sendiri begitu dijadikan sebagai tempat lilin, nah itu dilakukan semalaman dinyalakan untuk menerangi Sang Buddha. Ia berdekat, walaupun badan saya ini hancur, tidak masalah. Yang penting saya bisa menerangi Sang Buddha. Itu tekadnya. Tetapi begitu sampai pagi ternyata sedikit pun tubuh dari bodhisattva itu tidak kebakar. Bahkan sehelai rambut pun tidak kebakar. Tetapi nyala api tetap nyala. Nah, berkat dari jasa kebajikan beliau itulah ketika ia menjadi Buddha Manggala, cahaya beliau menyebar ke seratus ribu alam semesta itu. Nah, sekarang ibu bapak saudara-saudari, Anda berdana pelita seperti ini. Nah, ini adalah dana penerangan. Ya, seandainya ini Nah, dinyalakan pada malam hari untuk menerangi Sang Buddha, tekadnya akan sangat bagus sekali. Ya, karena malam kan gelap. Ya, malam gelap. untuk menerangi Sang Buddha, altar Sang Buddha, tekadnya luar biasa. Nah, ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk nah, berdana pelita atau penerang kepada Sang Buddha. Bahwa berdana penerang itu buahnya sampai segitu. Jasa kebajikan sampai segitu. Barangkali ada di antara ibu bapak saudara nanti yang ingin melumuri dirinya dengan minyak seperti itu. Kemudian menaruh sumbu-sumbu di kepalanya, di mungkin di daerah telinga supaya mengabdikan diri untuk menerangi sang Buddha. Ya tidak perlu juga seperti itu ya itu hanya bisa dilakukan oleh bodhisatta. Karena beliau tujuannya adalah untuk menyempurnakan parami. Ya, menyempurnakan parami. Jangan nanti, ah bandainya ceramah seperti ini. Ada yang punya niat seperti itu. Wah ada repot nanti. Gara-gara bandai ceramah begini malah ada yang mau seperti itu. Kalau misalkan dia bodhisattva, Ya, oke okay lah. Kalau misalkan dia bodhisattva, tapi bodhisattva tentunya tidak akan mau menceritakan diri. Oh, saya bodhisattva gitu. Enggak ya, bodhisattva pun. Kalau kita baca di Buddha Wangsa itu, beliau sendiri tidak mengetahui diri. Beliau tuh tidak mengetahui, tapi karena ia bertemu dengan Buddha, "Ah, Buddha mengasih tahu oh, bahwa ini nih, misalkan." Uh, Pertapa sudah sana, atau uh, pemuda Joti pala, misalkan ini nanti menjadi Buddha dengan nama Gotama dari Sek Kapa sekian-sekian. Sekian. Itu di, di, diingatkan, diramal oleh Buddha, dan peramalan seorang Buddha tidak meleset. Beda dengan sekarang-sekarang ini, banyak yang jadi peramal. Ya, oh, nanti kamu bisa mendapatkan ini nanti kamu bisa mendapatkan itu eh setelah lama-lama nggak -lama, dapat dapat nah, ramalannya meleset tapi kalau ramalan buddha wah ini nanti menjadi buddha itu pasti bahkan waktu yang di yang diramalkan juga tepat sekian bahkan pada saat itu dikasih tahu siswa utamanya naga-nama ini nah dan itu tepat Inilah kekuatan dari orang buddha. Nah, kita kita yang manusia biasa ya tidak memiliki hal itu. Tapi apakah bisa memiliki hal itu? Bisa saja, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara memiliki. Hal. Bagaimana cara? Berbuat baik yang banyak. Ya, salah satunya adalah mengembangkan konsentrasi. Nanti bisa mengembangkan konsentrasi bisa mencapai jana satu, jana dua, jana tiga, jana empat setelah itu nanti bisa mengembangkan kekuatan-kekuatan batin yang luar biasa yang disebut dengan abinya. Nah itu nanti bisa melihat kehidupan makhluk-makhluk lain, bisa membaca pikiran orang lain, bisa berjalan di udara, di apa atas air, bisa menembus tembok, bisa muncul di tanah, begitu. Kemudian bisa terbang. Ada itu kemampuan kemampuan itu. Bagaimana cara memperolehnya? Harus rajin-rajin meditasi. Nah, kalau meditasinya tidak rajin, ya nggak bisa memperoleh itu. Karena ya kalau kita ingat pertapa Sumeda ketika beliau menyatakan diri ingin menjadi Buddha atau disebut dengan Abini Karana, tekad ingin menjadi Buddha itu, beliau sudah mencapai itu loh, ya sudah bisa terbang, sudah bisa membaca pikiran orang lain, bisa mengingat kehidupan masa lampau. Ya, bahkan kalau kita baca cerita-cerita ya, di Budawang saya pada saat kehidupan kehidupannya banyak juga mencapai kualitas-kualitas itu. Ya, kualitas, kualitas Maka ketika kelahiran terakhir menjadi Buddha, beliau juga mencapai itu. Karena sebelumnya juga sudah berkali-kali ya mencapai itu. Nah, ibu Bapak saudara-saudari, untuk memperoleh itu tidak ada lain, tidak tidak ada lain yang harus dilakukan adalah perilaku-perilaku luhur -perilaku dan mengembangkan konsentrasi-konsentrasi. Dan pada akhirnya nanti kalau kita mengembangkan kebijaksanaan bisa terbebas dari loba, dosa dan moha. Karena untuk terbebas dari loba, dosa, loba, dosa, moha itu hanya dengan kebijaksanaan. Kalau hanya dengan konsentrasi ya, tidak bisa. Ya tidak bisa, tapi harus ada kebijaksanaan. Konsentrasi dibutuhkan, kebijaksanaan juga di, di, diperlukan. Nah, bapak saudara-saudari, kalau itu sudah dilakukan perilaku perilaku, luhur, maka perilaku perilaku luhur ini nanti bisa dilimpahkan pada sanak keluarga. Rasanya ini cukup lama ya. Nanti kelamaan nanti, wah bantinya lama sekali ceramah ini. Biasanya ceramah ya, jangan sampai lebih satu jam. Gitu. Nanti dikomplain lagi saya. re Karena. Kemarin katanya ada yang komplain. Oh bantenya lama ceramah. Nah begitu. Ada yang komplain. Kebetulan. Ketemu dengan bantenya. Oh itu bantenya kemarin lama ceramahnya. Yang ngomong ini. Di depan bantenya. Ya hanya ketawa-tawa saja. Tapi nggak apa-apa. Jadi itu peringatan memang untuk kami barangkali. Ya terima kasih atas masukannya. Ya. Ya untuk mengakhiri. Sabe sata bawantu sekitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. 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 Pandu Modana kepada Yang Mulia Biku Jayaseno yang sudah memberikan daman desana yang pasti berguna bagi kita semua. Selanjutnya, penyerahan Amisa Puja kepada Yang Mulia Biku Jayaseno oleh perwakilan Dayakasaba VTBS yaitu Romo Joni dan dilanjutkan dengan perwakilan umat VTBS. pelimpahan jasa diwakili oleh umat yang duduk di barisan depan dan dilanjutkan dengan pemercikan tirta parita. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, banyak perbuatan baik yang sudah dilakukan pada kesempatan ini, hendaknya tidak hanya dinikmati oleh Anda sendiri, tapi kita punya sanak keluarga para luhur yang sudah meninggal maka sekarang kita melakukan pelimpahan jasa. Renungkan dalam batin Anda, semoga jasa kebajikan yang saya lakukan pada kesempatan ini melimpah pada sanak keluarga para leluhur, terutama ayah dan ibu, semoga berbahagia. Apabila tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukan. Ya, renungkan dalam batin Anda demikian, yang menolong air, seraya menolong airnya. Ya, tawari Ewa mewa itu dinang pe tanang upaka pati. eche tang pati tang tumhang kipa sami jatuh. Sabe purento sang kapal. Tandu pana raso yatha manijoti raso yatha. Sabe iwa wina Satu mate bahwa tuan antarayo sukhi diga yuko bhava dan dana sili sanicha wadha pachayino chataro dhamma vadhanti ayu vanno sukha balang idang wanya Tinang hodo sukita kita hontunya tayo idang wonya tinang hodo sukita kita hontunya tayo idang wonya tinang hodo sukita kita hontunya tayo jayanto bodhya mulesa kian nang untuk melengkapi perbuatan baik kita pada pagi hari ini, marilah kita melakukan dana paramita. Bagi yang berada di rumah, silahkan mentransfer ke rekening Yayasan Terawada Buddha Sasana. Dan untuk yang berada di Damasala, kantong dana paramita akan diedarkan oleh petugas. serta hadirin yang telah mempersembahkan dana paramitanya. Sebagai penutup puja bakti pagi ini, marilah kita melakukan pelimpahan jasa yang diawali dengan kata etawata. Boleh dibuka buku tuntunan patidana di halaman 18. Handama yang etawa adipati danang karumase. se tawa taja amhehi sambatang punya sampadang Sabe dewa numo dan tu saba sampati si dia -ya Eta -wata ca amhehi sambatang punya sampadang Sabe buta nungo dan tu sabat sampati si amhehi sambatang punya sampadang sabe satanu dan tu sabat sampatis dia idang wonyatin ang hotu sukita hontunya tayo idang wonyatin ang hotu sukita Tahuntunya tayo idang wonyatinang hotu sukita tayo akasata cabung mata dewa naga mahidika tang anu mo imang rakhan tu aka capu mata dewa naga mahidika punyan tang anu mo cirang rakhan tu. Wo sada, mari kita bacakan artinya bersama-sama. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersuka cita Atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan, semoga semua makhluk hidup turut bersuka cita. Atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga Anda. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga Anda. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga Anda. Semoga sanak keluarga berbahagia, para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah bersuka cita atas jasa ini, selalu melindungi mendiang. para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah bersuka cita atas jasa ini, selalu melindungi Anda semua selamanya. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, sebagai penutup, Bante Jayaseno akan memimpin nama Karapata. Umat dimohon bertumpu lutut. Ya, mari kembali kita melakukan penghormatan kepada tiratana dengan nama Karapata.

Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami Dhamma Namasami supate panno bhagavato savaka sangho Supati panno bhagavato savaka sangho sangha namami sangha namami Sapi sata bawantu sukitata Semoga, Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante Jayaseno, umat tetap duduk bertumpu lutut dan bersikap anjali karena yang mulia Bante Jayaseno akan meninggalkan ruang damas salah. Sekian puja bakti umum dan puja bakti pada pati, pati dana hari ke-6. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga semoga leluhur mengetahuinya. Ibu bapak, saudara-saudari, esok hari adalah pati dana hari terakhir ya. Diadakan kembali jam 7 malam. E, akan dibawakan oleh Pimpin oleh Bante Jayasilo dan Dama Desana juga oleh Bante Jayasilo. Untuk malam ini, karena kita sudah pati dana ini hari ke-6, sudah dilaksanakan pagi, jadi nanti malam sudah tidak ada lagi ya. Jangan salah, takut salah informasi. Untuk umat yang hadir, ada snack di sana ya, snack dan minuman, uh, sumbangan dari Romo Joni. Silahkan dicicipi. Terima kasih anu Nana, sampai jumpa esok hari.